Halo, masih bersama catatan nat-nat, sin cerewet, ceriwis, dan melayang-melayang wis pokoke seantero Australia iki sin cerewet dewe. Teman-teman, aku itu lagi ceritan itu dapat orderan bikin martabak mini. Isine itu loh mie instan dan daging kambing. Loh wis pokoke ikuti aku yo keseruanku bagaimana aku ini ceritaku cerewetku wis ayo diikuti. Jangan lupa di like dulu, di komen. Dan ini loh martabak itu bisa dimakan ambil nasi, ambil sambal goreng. Wis pokoke martabak ini serba-serbi. Bisa dimakan ambil nasi, iso digado. Wis pokoke enak, wis tuh cerita nih. Untuk bikin martabak ini, sing pasti nih itu diperlukan itu kulitnya spring roll, sing paling gampang. Terus ini lo ya daun bawang, bombay, dan potongan nih daging kambing ini kayak gini. Nanti cerita nih, kalau aku itu bikin itu daging kambingnya itu sudah aku rebus. Terus sudah aku bumbui jadi yo gak plengur. Dan kalau mau, kalau gak punya dagingnya yo pakai daging giling. Tapi harus digongseng dulu lo ya. Jadi biar tidak plengur. Plengur itu bau kambing ceritane. Dan ini lo ya, setelah digongseng-gongseng kayak gini, seperti biasa teman-teman, ini itu dikasih garam, dikasih merica. Terus kalau punya, aku itu lagi bikin sing namane itu bumbune itu bumbu kari. Jadi jangan lupa lo ya, kita bikin bumbu kari dulu. Setelah itu mie dimasukkan, plung-plung seperti ini. Nah, untuk minyaknya ini yang khusus ya. Jadi minyaknya ini jangan memakai, kalau bisa lo ya, jangan memakai minyak biasa. Lah masuk minyak rambut nat? Oh ya ndak. Jadi minyaknya ini boleh memakai minyak kambing yang jitu atau mau memakai minyak ini yang dari sapi. Itu loh halal loh yo. Dan di sini itu teman-teman jangan lupa dikasih daun bawangnya itu mesti banyak. Tapi aku masihnya itu bertahap ya. Karena jadi mulai dari awal sampai bikinnya. Nah, untuk masukkan telurnya ini ya bertahap. Jadi semua total telurnya ini ada 12 butir. Jadi yang dimasukkan bertahap dulu, 3 dulu, terus nanti sambung gitu ya. Nah, jadinya seperti ini, melipat seperti amplop seperti ini tapi bucur sangkar. Setelah itu digoreng ya. Untuk di playlistku itu banyak sekali teman-teman resep sing martabak memakai isian ini sini ini wis pokoke. Jadi seperti ini. Nah, kalau martabak seperti ini kita itu harus mengalasi memakai tisu paper towel itu loh. Jadi minyaknya itu tidak menyerap banyak. Dan jadi wes seperti ini gorengan martabak. Jadi inilah ceritaku ya teman-teman untuk gorengan martabak mini isine mie instan dan daging kambing. Terima kasih yang selalu mengikuti catatan nat-nat. Sampai bertemu kembali di video-videoku sing paling gampang.